nih airnya tenang karena pengunjung hari ini sedikit. Kita tes dulu. Nah, seperti itulah kira-kira. Wis. 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 Dalam guys. 3 2 1. Oke guys, kembali lagi bersama kita di sini Jejak Kita, dan hari ini kita akan jalan-jalan ke Danau Biru ya. Kita akan melihat bagaimana keseruan di sana, dan karena hari ini ya sekitar pukul 4 kurang ya sore ya, kita akan ke Danau Biru. Biasanya di sana pemandangan langitnya sangat cerah, bagus dah intinya. Ya kalau kita lihat secara langsung bagus lah. Mari kita coba aja ke Danau Birunya sekarang juga, go. Oke guys, hari ini kita sudah tiba di Danau Biru dan bisa kamu lihat seperti apa di Danau Biru ini. Setelah perjalanan yang cukup jauh, kita melihat, nah ini dia, seperti inilah keadaan Danau Biru pada saat ini. Kita melihat keramaian, ya sedikit ramai lah. Mungkin ke sana tidak begitu kelihatan ya karena arah matahari terbenam, yaitu barat. Nah, sebelum kita berenang di sini, kita akan pemanasan dulu loh terlebih dulu ya sebelum kita berenang. Karena kita melihat di sana ini tempat perumahan GTN ya, mungkin berminat silahkan cek saja di kota kami saat ini, kota Sintang, kota kita semua. Dan hari ini kita bertujuan ke Danau Biru yaitu dengan bersenang-senang menikmati suasana sore, dan berhubungan ada waktu untuk kita jalan ke sini, kita akan menikmati dan berenang. Oke. Dan kamu yang menonton video ini jangan lupa juga untuk subscribe dan like channel kita, dan share video ini kemana-mana, supaya kemana-mana aja lah istilahnya ya, kamu bagikan aja lah, like terutama ya, subscribe. Dan hari ini kita akan berenang dari tebing tempat kita di sini, kita akan berenang ke sana dan kita akan melihat seberapa jauhnya jarak yang kita tempuh dari titik nol, dari nol sini ya sampai ke seberang sana. Saya juga akan tampilkan di sini. Oke, sudah lihat berapa panjangnya? Ini tantangan buat kita. Bagi kamu perenang, suka berenang, yuk cobain berenang di danau bebas. Pemanasan dulu ya, pemanasan secara fisik kita, badan kita panas-panasin dulu ya, agar tidak jadi salah pahaman dalam tubuh kita ya. Kerjasama otot, otak, dan kerangka-kerangka apalah istilahnya, kita akan sikat abis di Danau Biru ini untuk kita berenang. Mungkin kamu yang punya hobi berenang, boleh juga sambil berenang nonton video ini. Wah, survei dulu bagaimana kita hari ini. Nah, kita siap-siap dulu untuk berenang ya. Cuaca kita hari ini lumayan panas, dan kita akan ke sana. Kita akan berenang santai saja ya. Sama sebenarnya kita berendam dulu. Oke guys, sekarang di bawah saja nih berenang kita. Kita berenang santai, tes dulu ya. Nah, seperti inilah kira-kira. Oke. Apakah kita mampu ya? Ini saya gara-gara ragu nih. Ini kurang lebih 100 meter ini ada nih. Ini 100-an meter ini pasti ada nih. Biasanya kalau kita berenang nih, hal yang kita takuti pertama adalah lemas, kemasukin air dari hidung atau tertelan. Ini sebetulnya danaunya kelihatan hijau ya, tapi disebutin dengan Danau Biru. Dan satu hal lagi, dan ini kelihatan sepertinya keruh. Aduh, seperti inilah dilihat dari kamera. Nah, bagaimana? Oke lah, jangan berlama-lama ya. Ini semakin hari semakin mulai ya, mulai gelap. Tapi ini masih, inilah dia, masih aman. Tes. Ada tali. Santai dulu kita. Santai kita. Kita lihat saja ini bagaimana keseruan kita hari ini. Buat kamu yang pertama kali berkunjung di channel kita, jangan lupa untuk subscribe.
airnya yang kelihatan keruh, kita bantai saja. Mungkin kelihatan lucu ya. Bagaimana hasilnya? Mungkin dari tadi kamu lihat di sana, di sini keruh ya, dan juga banyak sampah plastiknya. Ini sekali lagi saya katakan bahwa ini tempat umum, jadi untuk kebersihan tidak terjamin. Seperti itu dia. Ini kurang lebih 50 meter sudah kita berenang. Oke, sebentar lagi kita tiba. Oke. Oke. Seperti kamu lihat hari ini. Bagaimana? Terima kasih buat kamu yang sudah menunggu hingga saya berada di seberang. Kita masuk dulu. Oke. Lihat di sana. Kita dari sana tadi. Ini tempatnya teduh ya, karena ini turunan dan tanjakan. Oke, karena kita tadi berenang, menyeberang, pulangnya juga kita harus nyebrang ya. Dari darat juga bisa sih, karena kita akan lanjutkan, berarti pulang pergi, pergi pulang. Oke. Jadi keluar dulu berenang kita selama 3 menit. Kita akan lanjutkan berenang kita kembali. Oke. Sikat habis. Come on.
Ini kurang lebih setengah ya. Oke, kita sudah tiba. Berasa. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah setia nonton sampai saat ini. Kita akan kembali lagi di video selanjutnya. Oke, see you.